Di Breaking News Metro TV, pemirsa, mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan teror kepada pimpinan KPK bukanlah hal yang baru dan bersifat teror. Berikut pernyataannya untuk Anda. KPK itu dari dulu sudah ada. Itu bukan hal yang baru. Itu kan sifatnya hanya shock therapy untuk KPK. Yang mengirimnya itu nakut-nakuti aja. Tapi ini katanya dampak karena pengusutan kasus novel ini tidak serius dan tidak diusut dengan benar. Loh, berarti yang error siapa? Ya, karena kan berani melakukan ini. Karena tidak diusut, makanya malah semakin menjadi-jadi ini, Pak. Kamera, Pak. Tanya yang ngusut dong. Jadi tahu Bapak kalau misalnya pimpinan KPK atau pimpinan KPK sebelumnya mereka menerima teror-teror ini seperti apa? Apakah sampai bom seperti ini, Pak? Saya nerima 8 tahun penjara.